Adakah sah puasa seorang itu bila dia basuh kemaluan dia buat masuk air kok dubur untuk bersih najis? Kalau batal, adakah kena qadha? Ha, pelik dia ni. Dia berpuasa, lepas tu dia pergi buang air besar, dia nak bersih molek, dia buat masuk air. Tembok ngepaik DIY. Nampak? Dengar baik-baik. Bila, apakah arti puasa? Arti puasa ialah al-imsaku anil muftiri min tulu'il fajar ila ghurubi syamsi. Itu arti puasa. Menahan diri, menjaga diri daripada melakukan perbuatan yang membatalkan dari subuh sampai maghrib. Itu makna puasa. Baik, apa makna perkara yang membatal? Maknanya kita tidak melakukan dua perkara. Pertama, tidak memasukkan suatu ain ke dalam anggota rongga terbuka badan. Dan yang kedua, tidak melakukan persetubuhan. Ha, dua ni. Okey? Ini yang panggil jaga daripada yang membatal. Apa benda yang membatalkan puasa? Yang pertama, memasukkan suatu benda ke dalam rongga terbuka melepasi pada had yang batin. Yang kedua, melakukan persetubuhan. Baik, tinggal hak setubuh, tinggal hak rongga terbuka. Apakah rongga terbuka yang boleh menyebabkan batal puasa masuk benda? Empat. Yang pertama, mulut. Kedua, hidung. Tiga, telinga. Keempat, kemaluan. Sengaja telan sebiji nasi, batal. Sengaja memasukkan air dalam lubang telinga sampai ke otak, berdengung telinga-telinga, batal. Nak jolok sesuatu masuk dalam rongga hidung sampai ke otak, batal. Masukkan sesuatu ke dalam dubur walaupun atas jalan berubah, had yang batin, batal. Mana had yang batin bagi dubur? Kalau kita duduk tinggal, dia tidak terbuka. Faham? Hak terbuka tu hak zahir. Faham? Jadi kita masuk pada tempat yang tidak nampak kelih, batal. Jadi digi cocoh paip masuk air dalam. Faham? Lebih daripada dubur yang batin, memang batal. Bila batal, wajib dak qadha. Wajib qadha. Nampak? Soalan seterusnya.